Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini video update perkembangan Saing Simpur ya, yang beberapa waktu lalu panen cangkokan, terus pindah pot ke pot yang ini ya, tadinya di ember cat. Dan dua videonya nanti linknya saya cantumkan di atas ini, tinggal klik aja. Nah, sekarang kita review perkembangan ini. Lumayan super ya. Ini tadinya ada cabang di sebelah sini. Cuman menurut saya karena tubuhnya condong ke kanan, karena ini menurut saya kepanjangan, jadinya saya potong. Nanti buat penerusnya di sini ada mata tunas kecil, paling sekitar segini ya panjangnya, ntar dibikin pendek aja, ntar agak lebih condong ke sebelah kanan. Dan untuk ini dan pertama ini nanti akan saya besarkan dikit pakai ini ya, pakai tunas ini. Nanti saya los dulu buat membesarkan dahan ini, dan batang ini nanti kalau bisa juga saya besarkan lagi dikit. Pakai tunas yang di ini ada beberapa mata tunas, nanti dilas juga ini juga. Dan untuk penerus batang ke atasnya ini ada ya, beberapa udah tumbuh tunas, karena kemarin beberapa minggu lalu itu saya potong karena tadinya panjangnya di sekitar segini. Ada berapa nih, 1, 2, 3, nanti ini penerus ke atas, terus ini ke kanan, terus yang ini nanti ke belakang. Untuk sementara tingginya paling sekitar 5 cm. Korek merek tokek ini, tokek ya, jangan bilang tokek, tapi tokek aja. Ukurannya itu 8 cm. Berarti kalau segini itu paling ya sekitar 5 cm lah sementara. Untuk akar udah lumayan, belakang juga lumayan. Nah, ini belakang lumayan, masuklah kalau cuma buat lucu-lucuan dan kecil dan mame. Target setahun lah, nanti udah agak enak dilihat. Dan ini dulu awal penanamannya itu dari ama ini gedean ini. Gedean ini dulu. Nanti ada di video pendeknya juga, nanti juga saya cantumkan di atas ini, nanti kita klik aja awal penanaman sampai ini. Dan ini sementara belum ada potnya ya, di dalam masih ada, masih di pot seperti ini, pot plastik harga 13 ribuan. Nah, ini bagian atasnya. Setengah tahunan ini kalau nggak salah. Target ukuran nanti di bawah 10 cm kalau bisa.
dan nggak bisa ya Mame lah masih ini. Untuk ukuran Mame pokoknya masih di bawah 15 cm. Tampak sampingnya. Liling ya. Sekian dulu video update perkembangan sementara Seng Simbur ini. Nanti suatu saat kalau misalkan udah tumbuh tunas, udah mulai pengaran, akan saya update lagi videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen, dan saran dan kritiknya ditunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus bonsai Indonesia.